Acara rutin untuk sosialisasi untuk masyarakat karena tahun depan kita punya ajang besar yaitu pesta pemilihan presiden dan wakil presiden. Saya sebagai ketua umum Deddy Sundiadi didampingi dengan Ibu Sri Kediri, tanggal 29 kita adakan semacam seperti ini untuk merapikan potong rambut sama pembagian minyak goreng dan hadiah-hadiah lain. Karena biar mengena menurut saya pribadi, karena orang kadang ngala males untuk datang ke tempat pemotongan. Kalau ada acara gini kan biar lebih memperkenalkan yang tidak kenal jadi kenal ya, banyak hikmahnya lah bagi kita. Jadi intinya adalah untuk persaudaraan kita lebih kuat lagi.